siang yang cerah ini. Kegiatan Pak Somad sama seperti biasanya, yaitu mencuci truk miliknya setiap hari. Karena dia anggap truk yang dia miliki bisa mengantarkan dirinya ke surga ketika dia sudah tiada. Pak, Pak eh. Iya, Bu. Dudung mana, Pak? Kok belum pulang? Lagi main mungkin, Bu, di tempat Rukiam. Udah siang ini loh, Pak. Coba Dudung ditelepon sana, suruh pulang. Suruh makan dulu. Iya, Bu. Nanti kalau Bapak sudah selesai nyuci. Apa, Bapak? Kalau truk Mahia dilus-lus terus tiap hari. Kalau Ibu mah enggak pernah. Dan di sisi lain, Sidul pun memiliki kebiasaan yang sama seperti Pak Somad, yaitu mencuci motor trail kesayangannya setiap hari. Ternyata capek juga, no. Duduk dulu ah. Udah bersih, udah mengkilap, tinggal dipandang sambil menghayal. Kok pada seenaknya sendiri parkir di depan rumah orang? Jayan, kamu mau main sama Dudung atau mau numpang parkir? Cuma mau numpang parkir, Pak Somad. Kalau mau numpang parkir jangan di sini, sebelah sana. Ini rumah orang. Lah, orang cuma sebentar, Pak Somad. Pelit amat sih. Para penonton dan para sponsor balap liar pun mulai berdatangan untuk menyaksikan event balap liar yang akan diadakan hari ini. Itu ada apa ya di rumah Pak Somad? Ada mobil airport, ada mobil donor darah, banyak truk yang datang. Ada apa di sana ya? Bikin penasaran aja. Waduh, kok itu ada ambulan ke rumah Pak Somad? Siapa yang sakit ya? Ini lagi ada mobil polisi. Masya Allah, masa iya Pak Somad ditangkap polisi? Gak mungkin lah, Pak Somad kan orang baik. Ada apa ini? Pak Pak ada apa ini, Pak? Kok banyak mobil ambulan, ada mobil polisi, ada mobil donor darah, ada truk juga pada parkir di depan rumah. Ada apa, Pak? Bapak Anda tahu, Bu. Bapak aja tanya ke Jayan, tapi Jayan ditanya malam bisu. Jayan, ada apa ini? Ngomong, Jayan, ngomong. Oh, kamu ditanya sama orang tua kok malam bisu kayak gitu. Nggak punya sopan santun sama sekali. Hajar, Pak. Nggak berguna kita tanya sama Jayan, Pak. Ayo kita tanya sama Pak Polisi aja, Pak. Ayo, Bu. Ayo, Pak. Jalannya yang cepat, Pak. Iya, iya. Sabar, Pak. Aku dipukuli Bu Ina sama Pak Somad. Ada apa itu pada berantem? Pak Polisi? Iya, ada apa, Bu? Ada cara apa, Pak? Kok banyak mobil pada parkir di rumah saya? Apa, Pak? Ayo jawab, Pak. Bapak bisu ya? Nggak bisa ngomong? Bukannya gitu, Bu. Kalau pengen tahu ada acara apa, tanya aja sama anak ibu. Loh, kok bisa? Tanya sama anakku. Iyalah, orang anak ibu yang bikin acara. Acara apa? Acara balap liar, Bu. Acara balap liar kok malah didukung sama sampean? Kayak sampean nggak punya kerjaan aja. Sampean itu kerjanya di kantor, bukan di jalan. Emang susah ngadepin perempuan yang mulutnya nyerocos terus. Sini, Pak Iya, iya, Bu. Sabar, Bapak itu nggak tuli, nggak usah teriak-teriak, Bu. Ini gara-gara Pak ini. Didik anak nggak bener. Jadinya kayak gini. Kok jadi nyalain Bapak, Bu? Orang Bapak nggak tahu apa-apa. Emangnya Dudung bikin salah apa, toh, Bu? Dudung mau ngadain balap liar di depan rumah, Pak. Ini gara-gara Bapak. Bapak didik anak nggak bener. Ampun, Bu. Sakit, Bu. Udah. Jangan bertengkar, weh. Udah, jangan bertengkar. Apa lagi sampean mau ikut-ikutan urusan orang lain? Hajar, Pak.
itu pada ribut-ribut apa sih? Bikin penasaran aku aja. Kesana ah. Bu, Bu Ina. Ada apa Bu Ina? Bu Yu jangan berantem sama Pak Somat. Malu kalau dilihat orang. Kamu juga gak usah ikut campur urusan orang lain, Dul. Hajar nanti kamu, Dul. Halo? Kok malah aku yang kena semprot? Kok ada yang nangis? Eh, Jayen? Kenapa, Jayen? Kok kamu nangis? Kenapa, Jayen? Kok kamu nangis? Kalau ada apa-apa cerita sama aku, Jayen. Jangan dipikir sendiri. Ayo cerita, Jayen. Ayo. Udah, jangan nangis, Jayen. Panas kawan, let's go. Aku buka cerita kisah empat sekawan. Naraya orang Iban, padu macam pahlawan. Semua dari Sarawak. Kisah ini bermula, kisah nikah. Wah, Mas Dul. Kenapa itu Jayen nangis? Nggak tahu dong, tiba-tiba nangis. Ikutan balap liar ya, Mas Dul. Nggak lah dong, aku nemenin Jayen dulu, kasihan. Oke. Dudung, Dudung, Dudung pulang. Pulang dong. Waduh, bahaya ada ibu, kabur. Nah, kalian sudah tahu belum aturan balap liar? Belum om, aturannya gimana om? Jadi gini, balap liar itu enggak ada aturan. Siapapun yang sampai duluan, dia yang menang. Itu mah, kita sudah tahu om. Ya udah, kalau sudah pada tahu, sudah pada siap belum? Siap om. Ayo mulai. Pada saat ini. Masya Allah, itu siapa yang kecelakaan, Pak? Ayo kita tengok, Pak. Iya, Bu. Tungguin Bapak, Bu. Dul, ayo ikut, Dul. Ya, OTW Bu Ina. Akhir cerita, Bu Ina pun langsung menangis histeris. Karena Bu Ina melihat, jika anak Semar tawayangnya tewas di tempat.